Militer Rusia 15 Juli merilis rekaman yang memperlihatkan aksi meriam anti-tank MT-12 Rapira menghancurkan target di garis depan arah Donetsk Selatan. Video tersebut menunjukkan kekuatan tembakan yang presisi dari meriam ini dalam menghadapi ancaman di medan perang. Dengan kemampuan menghancurkan target secara efektif, MT-12 Rapira menjadi salah satu senjata andalan Rusia dalam pertempuran di wilayah konflik. Dalam kondisi siaga 24 jam, prajurit yang mengoperasikan meriam anti-tank MT-12 Rapira berhasil menyerang berbagai perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan pos pengamatan dan benteng pertahanan musuh, menunjukkan keefektifan sistem senjata ini dalam mendukung operasi militer di garis depan. Rekaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang intensitas dan keberhasilan serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. MT-12 sejatinya senjata anti-tank gaek Rusia. MT-12 digunakan untuk menghancurkan baterai artileri medan dan benteng militer Ukraina. Meski jadul, namun efektivitas serangan tank ini jangan diremehkan. Apalagi dalam penggunaan tempurnya di Ukraina, MT-12 dibantu oleh drone untuk mengidentifikasi target dan menyesuaikan arah tembakan. Awalnya meriam ini dirancang untuk melawan kendaraan lapis baja berat, namun MT-12 ternyata juga efektif untuk menggempur sasaran lainnya. Misalnya untuk mengeliminasi struktur pertahanan, pos komando, depot amunisi, depot bahan bakar, dan peralatan militer lainnya. Kemampuan beradaptasi di medan tempur modern, menjadikan MT-12 aset berharga dalam berbagai skenario pertempuran bagi pasukan Rusia. MT-12 mampu menembak hingga 6 tembakan per menit, dengan jarak tembak efektif lebih dari 7 km. Artinya, jika MT-12 sudah digunakan, berarti jarak Rusia dengan musuh semakin dekat. Jenis munisi yang digunakan termasuk proyektil subkaliber penusuk lapis baja dan proyektil anti-tank berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan target kendaraan lapis baja. Juga proyektil berdaya ledak tinggi fragmentasi untuk melibatkan pasukan musuh dan struktur rekayasa lapangan. И положить туда 3 снаряда. Как только входит в зону поражения, снимаем маскировку и ведем огонь до тех пор, пока не уничтожим. Как правило, не успевают добежать. А если добежали, мы знаем, где их блиндаж. Огонь! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.